jalannya sih dari sini. Siapa juga yang mau nyium lo? Gen juga tadi gak sengaja kali. Sepanggeran. Kayaknya gue mesti namanya cuci muka pakai air kembang tujuh rupa. Alah, tapi lo suka kan? Ih. Seneng lo nyium cowok gue? Ih, siapa yang seneng sih orang pipinya asem gitu? Eh, kurang ajar lo ya? Jelas-jelas gue ngeliat sendiri lo kesenangan nyium Justin. Ngaku deh lo, sengaja kan lo nabrak Justin? Eh, tapi ini bukan salahnya si Lindsay. Tadi ada yang ngunci kita di kamar mandi. Dan aku tahu siapa biang keladinya. Masih nggak mau ngaku? Eh, gua nggak selalu ngawasin lo. Mir. Ngapain sih lo? Oh my god sih, aku yakin ya 1000% kalau sebentar lagi kamu bakal jadi cewek yang ngetop di kampus ini. Ada-ada aja lo. Yo bro. Bro? Wih, pagi-pagi update deh. Harus dong bro, kan ada hot news, gimana sih lo lupa? Apaan? Si Lindsay nyium Justin, tuh. Tapi serius lo harus diupdate? Yoilah, gimana sih lo? Bukan lo juga disuruh ya? Oh gitu? Yaudah, liburan di update deh sekarang. Yoilah, ngapain harus diupdate sih? Harus lah. Buruan update. Cara update gimana ya? Hah? Oh my god! Apaan sih? Gosip tentang si Lindsay cium Justin itu ada di Twitter. Hah? Serius loh? Bener, lihat aja sendiri. Oh god, PJ pasti marah. Kalau gue jadi PJ, gue becek-becek orang, gue lemparin ke tempatnya. Ini, Lindsay nyium Justin.
OMG, gue juga mau dong. Jangan kan lo, gue juga mau kali. Coba lihat, coba lihat. Si. Ngapain sih kita mesti ngedep-ngedep kayak gini? Kayak maling aja. Duh. Gue gak mau sampai orang lain tahu kalau misalnya gue di sini. Gue kan malu gara-gara kejadian kemarin. Ih, gimana sih? Lindsay. Kinar. Si, ngapain sih lo? Udah deh si, kalau kata gue nih, percuma buku segede apapun tuh nggak bakal bisa nutupin muka lo. Lagian semua orang udah tahu kok kalau lo ada di sini. Udah. Iya Nat, tapi maksud gue tuh gue nggak pengen sampai Justin tahu kalau misalnya gue di sini. Tapi gimana ya caranya? Apa gue operasi plastik aja ya? Operasi plastik? Udah gila ya lo? Lo gak harus operasi plastik kok. Lo tetap cantik sih. Mau ngumpet kayak gimana pun juga, gue tahu itu tetap lo. It's okay, asal yang kemarin lupain aja. Kalau sampai ada yang ngeledekin lo bilang ya sama gue. Ntar biar gue yang ngomelin. Kamu ngapain sih, Beb, di sini? Sini, aku mau ngomong sama kamu. Kalau mau ngomong aja. Nggak usah narik-narik kayak gitu. Aku bukan kerbau yang harus kamu tarik-tarik. Ngerti? Oke. Kamu ada apa sama anak baru itu? Nggak ada apa-apa. Emangnya kenapa? Kok emangnya kenapa sih? Jelas-jelas aku lihat Justin, kamu tadi datang nyamperin dia, ketawa ketiwi bareng dia, iya kan? Emangnya salah ya, kalau aku negur anak baru? Kamu tuh nyebelin banget sih. Ya salah lah. Justin, kamu tuh sekarang lagi digosipin di kampus ini gara-gara kejadian kemarin. Dar nggak sih? Woi, kamu yang harusnya nyadar. Aku? Iya. Yeah. Kamu ini lagi pacaran sama orang paling populer di kampus ini, ya? Jadi kamu harus siap mental. Masa kayak gini aja nggak bisa? Tapi nggak kayak gini juga, Justin. Udah. Aku udah malas ngomong, oke? Okay? Kamu, Justin. Kata mereka diriku selalu ditip. Pitch control kamu masih kurang. Coba untuk latihan lagi di rumah ya. Oke, next. Lindsay Bramantyo. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu
biasa. Lindsay kan? Saya sarankan kamu untuk mengikuti kelas advance. Sepertinya kamu lebih pantas untuk berada di sana. Tapi Bu, jangan nolak. Ini saya buatkan surat pengantar supaya hari ini juga kamu bisa langsung ikut kelasnya. Next, Natalie. Nat, tapi gue kan gak mau pindah kelas. Ih, apaan sih, sih? Kita kan cuma bisa di kelas ini aja. Kan masih ada kelas lain. Ya, tapi tetap aja, Nat. Beda kalau misalnya gak ada lo. Sih, kalau kata gue nih, lo harus ambil kesempatan mas ini. Dan lo harus pergunakan dengan baik-baik. Lo harus buktikan sama mereka kalau lo tuh emang the best. Oke? Kalau lo gak pindah, gue gak mau nyapa lo. Ah, jangan. Ya udah deh, gue pindah. Tapi aku pasti kangen banget sama lo, Nat. Iya, apaan sih, Zi? Kita kan masih sekampus. Jangan lebay deh lo. Udah buruan sana masuk. Ntar lo telat lagi. Ya udah. Oke, Doki. Gue masuk kelas dulu ya. Dadah. Sip. Dadah, Tati. Dari basic vocal class. Ini surat pengantar dari Miss Brenda. Duduk. Ngapain sih nih anak ada di sini? Malu-maluin aja. Menyanyikan lagu Jika Cinta Dia. Siapa yang bisa menyanyikannya silakan maju ke depan. Nyanyikan dengan nada dan kunci yang tepat. Siapa yang berani? Coba. Ya, kunci. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati. Ya, cukup, cukup. Lindsay. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba. Mengadakan audisi untuk memilih mahasiswa yang akan bernyanyi solo dalam acara ulang tahun akademi. So, persiapkan diri kalian. Yes, kali ini gue yakin gue akan lolos audisi. Seperti biasanya. Tapi kan belum tentu, soalnya kamu ada saingan baru sekarang. Sorry, maksud gue itu... Kalian semua pasti dukung gue kan untuk audisi minggu depan? Ya iyalah, J. Secara kita teman lo. Kita pasti dukung lo mati-matian. Iya nggak?
Iya. Tapi Je, secara kan gue sahabat lo nih. Gue cuma mau ngasih tahu sama lo sih, kalau lo tuh harus hati-hati juga sama si Lindsay. Soalnya lo anak juga bertalented banget. Hah? Benar juga sih. Ya kan? Better lo harus latihan berkali-kali dari rumah. Iya betul. Soalnya. Hah? Kalian bertiga tuh ya nyebelin banget. Dengar ya, nyokap gue tuh Intan Maharani, penyanyi terkenal. Bokap gue, Edo Adrian, musisi paling ngetop dan berkelas. So pasti gue ini calon penyanyi profesional. Jadi lo semua gak perlu deh ngajarin gue harus kayak gimana. Ngerti? Bagaimana persiapan acara hari ulang tahun untuk akademi kita, Miss Dela? Kamu sudah dapat solois untuk acara pembuka itu? Belum, Pak. Saya baru akan mengadakan audisinya itu minggu depan. Wah, minggu depan itu terlalu lama. Kita kan butuh persiapan yang panjang untuk acara ini. Oke, saya majukan besok. Begitu dong. Saya setuju. Oke. Depan gue ada audisi buat ini loh, pemilihan solois acara ulang tahun akademi. Oh iya? Mm-hmm. Bagus dong. Kayaknya sih gue bakal ikut. Kalau kata gue nih, lo pasti menang deh sih. Eits, belum tentu. Lo tau PJ kan? Hmm? Biar kata dia jahatnya kayak ibu tiri ya, tapi suaranya bagus. Ya juga sih. Si, nih, gue punya sesuatu buat lo. Wah, enak nih. Dari nyokap gue ya, buat lo. Cobain. Okidoki. Tuh, tisu di dalam. Oke. Okay. Keras ya, Si? Iya sih, lumayan. Gila ya. Ini dia. Yo, bro. Lama. Tenungin gue depan. Udah dari tadi. Kenapa gak di dalam, gak beli minum? Nungguin lo kan. Beli minum dulu gue dulu nih. Haus gue. Lalu dia. Oh. Gue sekalian pesen ya, ice mochaccino. Mulut lo gak enak. Hah, lo gak? Mana aja. So, kapan lo putusin si PJ? Ya, sampai gue dapet penggantinya. Lo tau gak? Si PJ itu posesif banget. Masa gue dimarahin depan teman-teman? Lo tau kan, PJ itu galak banget. Kayak anjing herder, lo tau anjing herder kan? Anjing herder kalah, galak sama PJ. Siapa yang herder? Hah? Enggak, bercanda. Gua ngusulin Ricky dulu ya, oke? Beb, aku mau minta maaf Beb sama kamu. Soal tadi siang, aku nyesel banget Beb. Aku nyesel banget udah marah-marah sama kamu kayak gitu. Share deh Beb sama aku. Aku janji aku gak bakal merubah sikap aku. Aku janji aku gak akan posesif lagi sama kamu. Ya, Beb. Kamu akan merubah sikap kamu ke aku doang. Apa orang lain juga? Orang lain juga, Beb. Termasuk Lindsay, kan? Hey Z. Hey.
lo manggil gue? Iya. Zi, gue mau minta maaf nih sama lo. Sorry ya, selama ini gue sama teman-teman gue sering banget jahat sama lo sama teman-teman lo. Lo bisa maafin gue kan? Iya, gue maafin lo kok. Serius, Zi? Thank you banget ya. Zi, sebagai permohonan maaf gue mau ngajak lo besok malam buat hangout bareng. Lo mau kan? Oh, bisa. Serius? Beneran, Zi? Thank you banget ya. Yaudah, kalau gitu tunggu besok malam ya. Bye, Zi. Thank you. Dua, dua, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke. Oke, kalian sudah mengikuti kelas ini dengan cukup baik. Tapi ingat, terus latihan ya, karena practice makes perfect. Oke? Okay? Yeah, oke, okay. Thank you. Oh iya, teman-teman. Gue udah cerita belum? Tadi pagi, PJ tuh nyamperin gue. Terus dia minta maaf loh. Hah? PJ minta maaf? Serius loh. Kalau gue lihat sih dari cara dia minta maaf kayaknya tulus. Ah, dasar Linsi, maling minta maaf juga bakal lu bilang tulus. Kalau kata gue nih ya, lu mesti tetap hati-hati deh sama itu PJ. Enggak, tapi ini beneran. Gue lihat dari cara dia minta maaf tuh tulus. Terus besok malam dia ngajakin gue pergi. Kalian bisa ikut kan? Eh, tunggu. Aku cek main dulu. Kenapa lu gak bisa ikutan? Ah, kakak aku besok ulang tahun. Ih, kenapa aku bisa lupa ya? Bodoh. Astaga, aku belum pesen pancake durian lagi buat dia. Ih, aku cabut dulu deh. Aku mau pesen dulu ya, dacin. Kalau lo gimana, Nat? Bisa ikut kan? Sorry sih, kayaknya gue gak bisa ikut deh. Ah, gue udah janjiin sama nyokap buat bantuin dia. Di toko bunga lagi sibuk nih. Jangan marah ya. Kita ngadain lomba. Lomba makan es krim. Siapa yang menang, Angel bakalan traktir abis-abisan malam ini. Yeay! Makasih Angel. Shh. Misty, si Angel lawan siapa? Karena Angel juara bertahan, Angel berhak memilih siapa lawannya. Siapa Angel? Pastinya tamu kehormatan kita, Lindsay. Oke, okay. Go Lindsay. Yeah. Mas, es krimnya ya, keluarin satu. Iya, Ma. Ini Natri lagi siapin. Iya. Oke, okay, bye. Masih ada ya, zaman sekarang cowok kirim bunga.
coba ada cowok kirim bunga ke aku. Semi Wijaya. Oke kelas, saya mau kasih pengumuman. Audisi untuk penyanyi solo dalam rangka ulang tahun akademik saya majukan hari ini. Oke, yang sudah siap boleh maju. Silakan. Bu, ibu. Saya boleh. Stop, jangan mencuri hatiku. Stop, jangan mencuri hatiku. Stop, jangan mencuri. Ya cukup, next. Ya, next. Terima ibu ya. Thank you.
Kamu sakit? Banyakan minum es kali, Miss. Makan, makan, makan es krim. Sama aja ya. Kalau kalian ingin menjadi seorang penyanyi yang profesional dan berkualitas, salah satu hal yang harus kalian perhatikan adalah suara kalian. Saya kecewa dengan kamu. Seharusnya kamu bisa menjaga suara kamu. Seorang penyanyi profesional harus disiplin pada dirinya sendiri. Contohnya PJ. Dia bisa menjaga performanya dan bernyanyi dengan baik kapanpun diminta. Duduk. Oke. Hasil audisi hari ini sudah saya putuskan. Yang akan menjadi penyanyi solo dalam acara ulang tahun akademik. Adalah PJ. Kata gue nih, mendingan lu ikhlasin aja deh. Lagian kan masih ada tahun depan. Betul, 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 betul. Nih, makan. Supaya mood kamu rada jadi enakan. Enggak. Orang lagi sakit tenggorokan, ku kasih permen. Nih. Teman-teman. By the way, mungkin gak sih semua ini adalah kerjanya si PJ? Secara dia baik-baikin si Lindsay, terus kasih ice cream biar tenggorokannya si Lindsay sakit. Bisa jadi ya. Kayak di film-film tuh, biasanya orang yang jahat pura-pura jadi baik. Tuh gak? Gue udah jago nih. Coba lihat. Coba. Bisa hilang ya. Masih ada. Hilang. Anjir tuh jago banget, men. Kenapa yang lo buang situ? Beb. Hai. Kamu mau ngucapin selamat ke aku sih? Oke. Selamat. Karena aku kepilih jadi soloist. Emangnya kenapa? Kenapa? Kok jahat banget sih ngomongnya? Kamu jadi solois karena kamu curang kan? Hah? Curang? Enggak. Aku mana tahu kalau audisi solois itu dimajuin hari ini, Beb. Emang aku ada nuduh kamu kalau audisinya bakal dimajuin hari ini? Enggak. Terus kenapa kamu bela diri kayak gitu? Hah? Aku gak bela diri, Beb. Kamu udah tahu kalau audisinya bakal dimajuin hari ini kan? Ya kan? Terus kamu nobatin Lindsay sebagai ratu es krim sejagat. Biar dia gagal dalam audisi ini. Kamu bisa mikir kayak gitu sih, Beb? Aku tuh gak ada pikiran kayak gitu. Iya, denger ya. Kamu udah janji sama aku kalau kamu bakal ngerubah sikap kamu ke aku. Begitu pula sama Lindsay. Iya kan? Iya, karena aku lagi mencoba. Dan kamu ternyata enggak. Pikiran kamu aja kali ini. Itu artinya sama aja kamu bohong sama aku. Aku gak ada bohong apa-apa. Dan kamu udah ngerti kan? Aku paling gak suka dibohongin. Mulai sekarang, kita putus. Hah? Beb? 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 Beb
Katanya si PJ diputusin sama Justin ya? Masa? Kasian aja si PJ. Justin emang playboy itu. Ayo udah biarin aja. Biar tahu rasa tuh si PJ. Dia ngomong-ngomong sama Pak Adam. Rektor kita itu tuh Pak Adam. Kayaknya dia bakal masuk ke kampus kita deh. Senengnya. Wah, ada kece yang baru nih. Bosen terus doang kalau ngeliatin si Justin. Gara-gara lo, Justin mutusin gue. Dasar. Eh, stop! Ngapain sih lo pakai acara tampar-tamparan segala?